video pembelajaran kali ini, Miss Wan akan menjelaskan tentang gemar berolahraga. Tema 2, subtema 1. Simak baik-baik ya. Olahraga adalah gerak badan yang membuat tubuh kita kuat. Rajin berolahraga membuat tubuh jadi sehat. Oh iya anak-anak, manakah olahraga yang kamu suka? Apakah sepak bola? Saat bermain sepak bola, kita membutuhkan bola dan sepatu. Kemudian, apakah kalian suka permainan ini? Bulu tangkis? Saat bermain bulu tangkis, kamu membutuhkan ini, raket dan kok. Kok terbuat dari bulu angsa. Selanjutnya yaitu berenang. Adakah kelas 1 yang suka berenang? Selanjutnya yaitu apakah ini? Sepatu roda. Ada kelas 1 yang bisa bermain sepatu roda? Lalu ada olahraga basket. Kemudian ada olahraga volley. Dan yang terakhir ada olahraga kasti. Kasti apa itu, Miss? Kasti merupakan permainan yang dilakukan dua kelompok menggunakan bola tenis dan pemukul sebagai alatnya. Anak-anak sudah jelas ya? Tentu jenis-jenis olahraga tidak hanya itu saja, masih banyak macam-macam olahraga lainnya. Sekarang Miss Wan akan menjelaskan yang namanya olahraga atletik. Apa itu olahraga atletik? Atletik adalah olahraga yang terdiri dari cabang lari, jalan, lompat, dan berlari. Yuk kita lihat contoh cabang olahraga atletik. Yang pertama yaitu lari gawang. Lari gawang merupakan lari cepat menempuh jarak tertentu dengan melompati gawang-gawang. Selanjutnya ada lempar lembing. Lempar lembing merupakan kegiatan melempar tombak kayu berujung runcing yang terbuat dari logam dilemparkan sejauh mungkin. Selanjutnya ada apa ya? Ada tolak peluru. Tolak peluru merupakan kegiatan olahraga dengan cara mendorong peluru atau bola yang terbuat dari logam sejauh mungkin. Lalu ada yang namanya lompat jauh. Kemudian lari. Nah itu saja merupakan contoh dari cabang olahraga atletik. Anak-anak, tugas kalian hari ini yaitu mengerjakan latihan soal 1B. Yang 1B ya, halaman 1. Oke, Miss Wan tunggu tugasku hari ini. Kerjakan sebelum pukul 8:30 malam. Thank you for watching everyone.